Halo Bray, hari ini gue akan kasih produk info tentang line up grindernya dari Bezerra yang profesional, yaitu Bezerra BB020. Bentuknya kayak gini. Jadi dia ada dua model. Ada yang udah ini elektronik, satunya lagi itu ya masih pakai doser. Hoppernya ini bisa nampung sekitar 1,4 kilo process bin. Ini juga burnya modelnya flat bur, ukurannya 64, jadi dia bisa diganti pakai flat burnya Mazer Super Jolly juga yang 64. Dia udah elektronik, jadi kayak gini. Jadi kalau kita mau coba nyalain, kita pencet ini. Oke. Jadi dia ada dua pilihan ya, ada buat single dose sampai double dose. Tapi dia nggak ada yang continuous tuh, yang biasa, yang manual kayak di Mazer Super Jolly. Nah, kalau buat cara settingnya gini, Bre. Ini kan kita bisa lihat ya. Dosing single dose-nya 0,4 second, double dose-nya 8,6 second. Jadi yang pertama adalah cari dulu grind size-nya sesuai yang udah kalian pengen. Kalau udah grind size-nya udah dapet, baru kalian tentuin gramasinya mau pakai berapa. Jadi pertama kita setting sini. Dia muternya agak banyak ya, Bray. Jadi ada kayak gini. Minus lebih ke fine, plusnya untuk ke coarse. Jadi dia muternya agak banyak sih kalau buat si Bezerra BB020 ini. Buat buka hoppernya ini. Oke, balik lagi cara setting. Pertama kita pencet yang tombol ini sampai blinking. Oke, kalau udah blinking kita mau pilih mode 1 atau mode 2. Dose 2, ini dose 1. Contoh kita dose 1-nya dari 0,4 second mau jadi 0,5 second ya. Kalau udah kita pilih ini, kita pencet lagi yang ini. Terus kita naikin tanda plus sama minus. Kalau kita butuh naikin ini, kita kunci, terus kita balik lagi. Udah, jadi 0,5 second kan. Jadi nanti dia akan nge-grind selama setengah detik. Setengah detik. Kalau mau yang rubah yang double ya sama kayak tadi. Kita pencet ini dulu. Oke, dose 2. Terus kita mau tambahin kita udah mau settingnya dose 2, kita pencet lagi yang ini. Terus kita tambahin. Kita bikin dari 8,6 kita bikin ke 9 second. Oke, kalau udah kita lock. Balik ke menu awal. Oke, udah berubah ya. Jadi nanti pas saat nge-grind, dia hasilnya nanti 9 second dia baru stop. Kenapa ini gue bikin 0,5? Karena kalau nanti ternyata ada kurang gitu ya, tinggal dinamain ini aja sedikit. Gitu. Jadi gue fungsiin yang kiri lebih ke buat kayak manual gitu, jadi keluarnya dikit-dikit. Karena pada umumnya kan kita nggak, kadang tuh suka kalau single dose tuh banyak orang udah jarang pakai ya. Cuman kalau kalian mau pergunain juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi ini si BB020 bisa dibilang seri tertingginya grinder buat si Bezerra. Dia di bawahnya ada BB04 sama BB05. Oke, bentuknya kayak gini ya. Cocok lah ya, ini sama BB2013. Sama-sama classy bentuknya. Ya udah, nanti kalau ada pertanyaan tinggalin aja di kolom komentar, nanti kita coba bantu. Terima kasih.